Teman-teman, apa benda berharga yang ada di dalam WiFi router seperti ini? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, di depan kita saat ini ada 4 biji WiFi router. Coba kita akan melakukan pembedahan. Katanya sih di dalamnya itu ada panel yang cukup berharga. Coba kita nanti bedah seperti apa wujudnya dan berapa bobotnya. Yuk langsung kita eksekusi. Inilah teman-teman, isinya di dalam WiFi router ya ternyata seperti ini. Ya sebuah panel. Ini konon katanya ya panel A. Kalau memang ini masuk ke dalam panel A, harganya ya sekitar 50.000 per kilonya. Ya yes, lumayan toh. Neng IC ini. Ini sing mari larang ya iki. 50.000 per kilo ya wis lumayan toh. Tuh. Ini iki neng IC neng isore pendingin iki ya. Ya paling ora ya loro toh. Iki neng kene iki ya neng IC ne iki ya. Niki neng IC ne ya ya toh. Panel A. Kita timbang satu biji ini berapa gram saja. Ini 64 gram. Kalau dikali 50.000 ya berarti mong sekitar 3.000-an. Ini 88 gram. Ini 144 gram. Wah, ya lumayan nih ya. Iso 7000-an berarti ya. Ini 89 gram. Ya lumayan. Oke, teman-teman. Demikian informasi tentang adanya panel berharga di dalam WiFi router yang kita namakan dengan panel A. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.